Tetapi yang dimaksud syabiul malaikah yakni adalah sifat yang dimiliki oleh sahabat yang satu ini dalam arti ibadahnya itu seakan-akan seperti malaikat. Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Ini sebelum kita bacakan hadisnya ada biografinya. Beliau termasuk min ulama'is sahabat, termasuk ulama di kalangan para sahabat. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau sempat diangkat menjadi hakim. Dan ada yang menarik dari perjalanan hidup beliau, diantaranya ketika terjadi fitnah di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, terjadi perselisihan antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Imran ibn al-Husain ini dia netral, tidak berpihak kepada kedua belah kubu yang berseteru. Ya, jadi ternyata dulu sahabat juga berselisih. Terjadi perselisihan. Jadi perselisihan itu sudah dari dulu, Pak. Perbedaan pendapat sudah dari dulu. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Sayyidina Abu Bakar bin Khattab dengan Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid, terjadi perselisihan. Maka diceritakan bahwa Imran ibn Husain ini beliau mengembala di sebuah bukit gunung selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun beliau sakit parah. Dan salah satu di antara teladan yang bisa kita contoh dari salah satu sahabat Nabi ini, ketika Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu sakit parah, tidak pernah keluar dari lisannya kata-kata mengeluh. 30 tahun nih Pak. Sakit parah, tidak pernah keluar dari lisannya kata-kata mengeluh. Aduh, tidak pernah Pak. Inilah yang disebut dengan derajat siddiqun, ya, sabratul musibah kama sabratul ni'mah, bergembira atas musibah sama ketika bergembira ketika mendapatkan nikmat. Jadi itu bedanya para salafus saleh generasi terdahulu. Jadi kalau dapat musibah sama tonji ketika dia dapat nikmat. Dan tentu derajatnya berbeda dengan kita, ya. Ini sahabat Nabi yang mulia Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik generasi adalah qarni, yang hidup di zamanku. Dalam hadis lain dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, yang hidup di zamanku. Maka kalau ditanya siapa yang hidup di zaman Rasulullah, jawabannya adalah sahabat. Artinya semenjak Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya Rasulullah, maka masa itu di situ hidup para sahabat. Nah, Rasulullah bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik generasi adalah qarni, yang hidup di zamanku, yakni adalah para sahabat. Maka ini menunjukkan kemuliaan daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi menyampaikan sebaik-baik generasi adalah
qaddi, sahabatku. Ya. Bahkan kemuliaan para sahabat ini derajatnya jauh dengan kita, Pak. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan la tasabbu ashabi. Jangan sekali-sekali kalian menyelisihi para sahabat. Tidak boleh diselisihi, Pak. Bahkan jikalau terjadi perbedaan di antara para sahabat, maka kata para ulama, kita itu nasukut, sikap kita adalah diam. Dan kemuliaan para sahabat ini tentunya turun kepada generasi selanjutnya, ya, sampai kemudian ulama belakangan mutaakhirin. Maka ketika terjadi perbedaan di antara para sahabat, para ulama, sampai kemudian ulama mutaakhirin, maka kita diam, jangan berkomentar, ya, biarkan mereka berselisih. Nah, sebaik-baik generasi adalah sahabatku, ya. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa kemuliaan para sahabat ini sampai Rasulullah memberikan satu ilustrasi. Sekiranya kita menginfakkan harta kita sebesar emas sebesar satu gunung, kita punya harta, Pak, ya, kita infakkan harta kita besarnya emas ukuran satu Uhud, maka itu tidak akan sebanding dengan infak yang dikeluarkan oleh sahabat walaupun ukuran satu mud. Coba itu, satu mud itu dua kepal tangan, itu tidak akan sebanding dengan infak yang kita keluarkan walaupun ukuran sebesar gunung. Demikianlah kemuliaan para sahabat. Ya. Maka Nabi mengingatkan la tasubbu ashabi, jangan sekali-sekali kalian menyelisihi sahabat. Tidak boleh kita selisihi. Dan inilah yang dilakukan oleh golongan yang mereka sampai menghina para sahabat, mencaci maki para sahabat, bahkan sampai melaknat para sahabat. Ada satu kelompok yang disebut dengan Syiah yang memiliki akidah yang sangat berbahaya. Mereka melaknat para sahabat, bahkan melaknat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Syiah. Dan tentunya di Indonesia ini sudah semakin menjamur di mana-mana. Kaum Syiah atau yang disebut dengan kaum revolusioner, dia tidak mau mengekor, Pak. Punya imam sendiri. Karena dia punya, di antara akidah mereka adalah al-imamah wal-wilayah. Mereka punya imam tersendiri, gak mau mengekor dengan imam-imam yang lain. Dan tentu ini sangat berbahaya. Wa afdaluhum, dan sebaik-baik di antara sahabatku, yakni adalah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi mengkerucutkan lagi di antara para sahabat, yang paling mulia dari sahabat yakni adalah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ajma'in. Ini adalah sebaik-baik sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an Karim tentang kemuliaan para sahabat, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
sebaik-baik generasi adalah qarni, yang hidup di zaman. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu diikuti generasi selanjutnya. Jadi setelah sahabat, Nabi menyampaikan thumma alladhina yalunahum, diikuti generasi selanjutnya, disebut dengan tabi'in. Tabi'in itu generasi yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, cuman berjumpa dengan sahabat Nabi, maka disebut tabi'in. Ya, masuklah di sini seperti Hasan Al-Basri, ya, kemudian Al-Imam Ibnu Mas'ud, ya, kemudian sanad jaina ulama tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu generasi selanjutnya disebut dengan tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Masuklah di sini Imam Madhab Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Nu'man bin Thabit, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ulama tabi'ut tabi'in. Cuman kalau Imam Abu Hanifah itu terjadi khilaf, ada yang mengatakan dia termasuk tabi'in, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Tetapi semua ulama sepakat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka termasuk tabi'ut tabi'in. Ya. Dan inilah yang disebut dengan generasi salafus salih, ya. Generasi terdahulu, generasi emas. Khairukum qarni, sebaik-baik generasi adalah sahabatku. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu diikuti generasi selanjutnya disebut dengan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu disebut dengan tabi'ut tabi'in. Thumma yakunu ba'dahum qawmun, setelah beberapa generasi, ini Nabi menyebutkan. Nah, di sini yang menarik, Pak. Setelah beberapa generasi ini, makin ke sini makin menuju ke akhir zaman, kata Rasulullah, akan muncul satu kaum. Thumma yakunu ba'dahum qaumun, akan muncul satu kaum setelah generasi itu dengan ciri-ciri yashhaduna wa la yastashhaduna, mereka bersaksi tetapi persaksiannya tidak diakui. Jadi setelah generasi yang disebutkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, sampai kemudian mutaakhirin, mungkin akan muncul satu kaum. Akan muncul satu kaum dengan sifat ciri yang pertama, yakni adalah yashhaduna, ketika mereka bersaksi maka persaksiannya tidak diakui. Angapai jai balle-balle napa di banyak bohong. Kemudian ia berjanji dan tidak menepati. Bersaksi tetapi persaksiannya tidak diakui, berjanji tetapi tidak menepati. Wa yudhira fi musiman asiman, dan tampak dari mereka asiman, yakni adalah tashirul ham, secara fisik. Nabi menyebutkan tadi, Rasulullah menjelaskan secara sifat mereka pendusta, kemudian ingkar janji, dan Rasulullah menyampaikan ada ciri secara spesifik, yakni adalah asiman tashirul ham, yakni adalah tampak dari mereka
perut buncit. Iya, tasyirul haq. Lompoi buat tanda, Pak. Jadi kalau ada ustaz besar-besar perutnya. Iya. Ini Rasulullah menyampaikan secara fisik, tapi jangan kemudian kita lihat orang masuk di masjid besar perutnya, kemudian kita bilang, oh ini apa yang Nabi bilang ustaz kata? Tidak, ini relatif, karena memang umat akhir zaman itu kan kebanyakan makan, Pak. Ya, kalau banyak makan ya otomatis tak sampai batal kan. Ya, tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya dia memiliki sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin kesini makin rusak, Pak. Makin rusak akhlak, makin rusak perilaku manusia. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam sudah sampaikan 14 abad yang lalu. Karena perkataan yang disampaikan oleh Rasul itu bukan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tena nak balik-balik juga nak minta. Dan sekarang kan memang sudah terbukti di akhir zaman begitu banyak fitnah yang terjadi. Banyak fitnah, banyak kerusakan. Di antaranya ada satu fenomena yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh saja, Pak, ya. Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai antali dan amat rabbata. Nanti di akhir zaman itu banyak seorang ibu melahirkan hamba sahaya. Ini diantara pergeseran akhlak. Antali dal amatu rabbataha. Di akhir zaman nanti banyak seorang ibu melahirkan hamba sahaya. Jadi ibunya anjo amana seperti pembantu, anaknya seperti raja, anak doraka. Coba lihat anak-anak zaman sekarang, Pak. Katerio lupa. Ni cini kita kita toata, ni buat laki, malak laki. Ada tamu masuk di rumah, bapak kita tegur. Dia tatap begini, Mak. Dia lihat begini, kita sudah takut. Tapi coba anak-anak kamannya, coba kijanjang kamannya, nak balas satu apa? Jadi terjadi pergeseran akhlak, ya. Dan itu sudah terjadi, ya. Kemudian apalagi banyak sekali diantaranya Rasulullah menyampaikan juga di akhir zaman itu banyak terjadi fitnah, kerusakan, ya. Salah satunya yakni adalah pembunuhan, ya. Sampai ada satu hadis Rasulullah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Ada hadis begitu, ya. Yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, ya Rasulullah, kenapa kok yang dibunuh itu bisa masuk neraka? Maka Rasulullah memberitahukan kepada sahabatnya, yang dibunuh itu bisa masuk neraka. Kenapa? Karena sebelum terbunuh dia juga punya niat untuk membunuh saudaranya. Maka al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Ini akan terjadi di akhir zaman, Pak. Karenanya Rasulullah mengingatkan, jikalau peristiwa itu sudah terjadi, banyak terjadi fitnah, pembunuhan di mana-mana, maka Rasulullah menyampaikan, kun kahadi ibnu Adam, jadilah kamu di antara keturunan Adam, yakni adalah Habil. Ya, Habil ketika terbunuh oleh Qabil, saudaranya, dia tidak membalas, Pak. Ya. Kenapa Habil tidak membalas? Karena Habil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Masih banyak lagi fitnah yang terjadi. (Tuh)
wa yudhhiru fi musliman, dan di antara tanda yang disampaikan oleh Rasulullah, satu kaum yang akan muncul setelah generasi tersebut, yakni ada perut yang buncit, ya tasyirul ham, perutnya besar membuncit. Tapi ini tidak bisa kita pakai untuk menuduh orang, karena Ustaz Liwan juga besar perutnya, Ustaz Desi Bali juga besar perutnya, apalagi Ustaz Syarif. Ya mungkin besar perutnya karena kue tasia, kebanyakan dapat kue tasia. Ada satu yang disampaikan sabda Rasulullah ini yang paling real, Pak. Ada satu fenomena yang terjadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, ditanya mengenai tentang mengenai huru-hara hari kiamat. Rasulullah ditanya mata sa'an, kapan kiamat terjadi? Maka Rasulullah menjawab mal mas'ulu anha bi'alam minas sa', yang bertanya tidaklah lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, kemudian di bagian akhir Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda, karena Rasulullah tidak tahu kapan kiamat terjadi, maka Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Nah, tadi saya sudah sebutkan antali dan amatu rabbataha, yakni adalah seorang ibu yang melahirkan hamba sahaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan wa antaral khufatan uratan ala tarri'asha yatatawaluna fi dunya. Ini terjadi di Jazirah Arab. Kata Rasul, nanti orang Arab itu berlomba-lomba akan membangun bangunan yang tinggi dan megah. Padahal dulu orang Arab itu miskin, Pak. Anjoto Arab kan dulu pengembala kambing, Pak, hidup di padang pasir. Ya, tidak memakai baju, telanjang bulat, tidak memakai sendal alas kaki. Ya. Kata Rasulullah, nanti yatatawaluna fi dunya, mereka akan membangun bangunan yang tinggi dan megah. Coba, Pak. Ini Rasul sampaikan 14 abad yang lalu. Dan memang betul-betul terbukti. Kita menyaksikan masya Allah perkembangan yang terjadi di negara-negara Arab, di Dubai, Uni Emirat Arab, masya Allah. Ada Burj Khalifa ya, 800 meter, ada Riyadh, The Kingdom of Towers 1,2 kilometer. Coba ini Nabi sampaikan, nanti di akhir zaman orang-orang Arab yatatawaluna fi dunya, mereka akan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi dan megah. Coba, Pak. Dan sekarang kita lihat banyak sekali, Pak, fenomena yang sudah ditampakkan. La taqumu sa'a hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Ifrat mengering airnya. Coba cek, silakan search googling, cari di YouTube itu, buka sungai Ifrat di Irak. Apa yang terjadi? Itu sudah mengering, Pak. Nabi sampaikan la taqumu sa'a hatta yahsiral furat. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah ini bukan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, itu tadi dalam hadis, sekarang di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzal biharu fujjirat
Wa idzal biharu sujjirat. Apabila air laut dipanaskan oleh Allah, apabila air laut ditumpahkan ke daratan. Wa idzal biharu fujirat wa idzal biharu sujjirat. Ini nanti dua fenomena yang Allah akan tampakkan pada hari kiamat. Air laut ditumpahkan di daratan, kemudian dipanaskan air laut. Fujirat bukfirat. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekarang. Sekarang sudah ditemukan sebuah fenomena di dasar laut. Seorang penyelam menemukan ada api yang menyala. Wa idzal biharu sujjirat wa idzal biharu fujjirat. Nanti laut akan dipanaskan oleh Allah. Nah, sekarang sudah ada penemuan ilmiah. Bisa searching di YouTube, tulis di situ the fire in the sea, api di dasar laut. Itu lihat kelihatan videonya Pak, ada api menyala di dasar laut. Ini ada Qur'annya, Pak ya. Ini ada fenomenanya, ada videonya. Tapi masih banyak manusia yang belum sadar. Masih banyak manusia yang meragukan Al-Qur'anul Karim. Coba Pak. Saya kasih lagi contoh Pak ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Al-barzakh, fenomena bertemunya dua air laut dengan sifat yang berbeda. Ada fenomena disebut al-barzakh Pak. Al-barzakh itu artinya pembatas. Alam barzakh, alam kubur. Al-barzakh pembatas. Buka YouTube, tulis di situ dua atau air laut bertemu dengan air sungai. Persis di tengahnya itu ada garis, Pak. Itu namanya al-barzakh. Dan Al-Qur'an sudah menceritakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dulu para sahabat itu, ayahanda sekalian, mereka tidak mengerti, tidak faham apa yang dimaksud itu air laut bertemu dengan air tawar. Kenapa? Mereka tidak pernah lihat, Pak. Mereka tidak mengerti. Tapi mereka punya iman, Masya Allah, luar biasa. Ketika disampaikan oleh Rasulullah marajal bahraini yaltaqiyan, mereka baca bertemunya air laut dengan air tawar, di tengahnya ada al-barzakh. Mereka tidak faham, tidak mengerti apa itu al-barzakh, tapi sami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka taat. Tapi sekarang Pak, sudah ada videonya, sudah ada gambarnya. Buka YouTube, dilihat videonya, ini ada Qur'annya, ada ayatnya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini ada videonya. Tapi masih banyak manusia yang meragukan Al-Qur'anul Karim. Coba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa semakin kesini, semakin menjelang masuk akhir zaman, kita kan sudah masuk di akhir zaman ya, maka semakin banyak fitnah-fitnah yang akan terjadi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini ya. Kemudian tentunya dengan fenomena-fenomena yang kita saksikan saat ini justru menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
di akhir zaman, suatu saat tentu kita akan menuju alam akhirat. Tetapi sebelum kita menuju alam akhirat, tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang akan terjadi di alam semesta ini, yakni adalah kiamat. Sebab Allah membagi dua kehidupan manusia ini dengan dua tahap. Yang pertama adalah kehidupan dunia, yang kedua adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, dunia ini sifatnya sementara, tidak lama, Pak. Akhirat kekal abadi selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Nanti di akhirat itu tidak dikatakan hidup, tidak dikatakan mati. Sampai Allah memberikan ilustrasi di dalam Al-Qur'an, kullama mudijat juludahum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Nanti kalau orang dibakar kulitnya di neraka, Allah bakar kulitnya sampai hangus, sampai gosong. Ketika kulitnya hangus, diganti lagi menjadi kulit yang baru. Setelah diganti, dibakar lagi sampai hangus, diganti lagi kulitnya terus menerus, Pak. Kenapa? Liyadhuqul adzab, supaya penghuni neraka itu merasakan adab yang sangat pedih. Jadi nanti orang ketika di akhirat tidak mati-mati. Kan itu nuitena mati, Pak. Kulitnya hangus, diganti lagi menjadi kulit yang baru. Nah, itulah kehidupan akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Dan kita akan menuju ke sana. Dan itu sudah dimulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Sudah start. Dan dimulai dari generasi ke generasi, dan sampai hari ini sedang berlangsung, dan kita semua bakalan menyusul ke alam akhirat. Nah, mengapa Allah menciptakan alam akhirat, Bapak Ibu sekalian? Ternyata ada manfaat dan tujuannya. Manfaatnya, Allah menciptakan alam akhirat tujuannya supaya kita bersiap-siap. Karena orang beriman itu dia tahu bahwasanya kullu man 'alaiha fan, semua akan dibinasakan oleh Allah, tidak ada yang abadi. Maka dia mesti punya bekal. Harus punya bekal, Pak. Dia tahu bahwasanya sebentar lagi Allah akan menjemput dia. Allah akan pisahkan ruh dari jasadnya. Maka dia harus ada persiapan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan alam akhirat tujuannya supaya seorang mukmin itu merasa aman. Maksudnya apa? Mohon maaf, Pak, ya. Annelinoa, kadangkala sifat dunia ini tidak adil. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dunia, Pak. Ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, menzalimi kita. Karenanya Allah menciptakan alam akhirat. Kenapa? Tujuannya supaya seorang mukmin merasa aman. Ketika bapak dizolimi, disakiti, difitnah, maka tidak usah khawatir. Kenapa? Ada alam akhirat. Jadi sebenarnya alam akhirat itu berfungsi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak selesai di dunia. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, yang zalim sama kita, kasih tahu saja, nanti tunggu di akhirat, selesai. Jangan makin baper. Ada juga biasa ustaz baper. Masih kok-koki. Baku berkelahi. Baku serang-menyerang. Fitnah menggibah. Maka kita akan menuju ke alam akhirat. Maka persiapkan bekal kita sebelum menuju ke kampung akhirat kita. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya kemudian menjauhi larangan. Mohon maaf, selesai ini saya ada agenda lagi, mungkin mohon izin Pak, saya langsung tinggalkan masjid, tidak sempat berjamaah isya di masjid. Mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah selalu dalam kebaikan, khusus di bulan Muharram ini. Mari kita mengevaluasi, ya, memperbanyak, mengevaluasi ibadah-ibadah kita. Mungkin ada yang masih kurang, sholat-sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, ya. Mudah-mudahan tetap istiqamah dalam kebaikan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.